I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it's... Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Selamat datang ke Info Viral Kini. Channel ini menyediakan isu-isu terkini mengenai artis dalam dan luar negara yang semestinya sahih dan terhangat di pasaran. Sebelum itu, sila tekan butang subscribe, like dan share serta aktifkan butang notifikasi supaya anda tidak ketinggalan mengikuti berita-berita terkini. Jangan lupa tinggalkan komen atau cadangan positif supaya channel ini dapat menyediakan isu-isu yang menepati selera anda. Sumber berita dipetik daripada Roti Kaya. Berita terkini, Puteri Sarah Liana lancar lagu sempena ulang tahun perkahwinan ke-9. Pelakon Puteri Sarah Liana tampil melancarkan lagu berjudul Terus berkisar mengenai kisah berlaku dalam kehidupannya termasuk kemelut rumah tangga hari ini. Memetik Insta Online, Puteri Sarah berkata lagu nyanyian Sarah Fazni dan Zayani itu adalah luahan rasa yang terbuku dalam hatinya. Menurut Puteri Sarah lagi, dia berharap lagu tersebut dapat memberi inspirasi kepada wanita lain yang berdepan nasib sama dengannya untuk terus bangkit. Lagu ini memang mengisahkan tentang apa yang terjadi kepada hidup saya. Apa yang berlaku selama ini, saya ceritakan dan terjemahkan menjadi sebuah karya yang terus mewakili isi hati saya. Saya gembira kerana karya ini akhirnya dapat menemui pendengar hari ini. Setidaknya mereka yang di luar sana yang senasib dengan saya dapat bangkit dan meneruskan kembali hidup seperti dulu. Sehebat manapun kemelut yang berlaku, jangan sesekali meratapi apa yang berlaku. Saya mau mereka yang senasib dengan saya bangkit dan teruskan kehidupan, katanya. Lebih menjadi perhatian, lagu tersebut dilancarkan hari ini yang juga hari ulang tahun perkawinannya ke-9 bersama Syamsul. Dalam pada itu, Puteri Sarah berkata meskipun status perkawinannya masih dalam proses perbicaraan, namun ia tidak menjadi alasan untuk dia terus bersedih. Saya mau jalan terus dan tidak lagi pedulikan apa saja kemelut yang berlaku. Sebagai wanita dan yang paling penting sebagai seorang ibu, saya harus terus kuat. Saya harus bangkit daripada kesedihan dan meneruskan kehidupan. Bangkit bukan bermakna ingkar, tapi lebih kepada menyayangi diri sendiri dan tidak membiarkan diri dipijak, katanya. Lirik lagu terus ditulis Sarah bersama komposer lagu ini Faizal Ulwi dan dinyanyikan Sarah Fazni dan Zayani. Sekian info hari ini. Terima kasih.